Hey, what's up guys? Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Mistik Horror untuk mendengar kisah-kisah seram. Berjumpa kita lagi untuk kita melayan kisah-kisah seram. Jadi, kita pun dah nak dekat nak raya dah ni. Jadi, apakah persediaan anda untuk menghadapi Raya Aidilfitri? Adakah kita akan menghadapi Raya Mengejut sekali lagi macam tahun lepas? Kecoh ke? Raya tahun lepas. Okey, pada malam ini ada dua kisah seram yang saya nak kongsikan dan kisah ini diambil daripada blog-blog tempatan. Dan saya harap anda semua terhiburlah. Jadi, sebelum kita mula, saya nak anda semua like, share dan subscribe channel Mistik Horror. Tapi sebelum tu, kita layan the intro. Nama saya Zain, bukan nama sebenar. Kejadian ini masih lagi baru dan tak juga lama berlaku kepada saya dan juga kawan-kawan saya. Sebenarnya, saya ni budak TikTok. Saya suka buat video untuk hiburan semata-mata. Tapi adalah satu hari ni, saya tertarik dengan banyak sangat video seram yang viral. Jadi saya terus bercakap dengan kawan saya, nama dia Syam. Syam, follower kita tak ramai mana pun. Jom lah, apa kata kita buat video seram? Aku yakin dia orang yang buat video seram ni tak semua real, ada yang fake. Saya cakap macam tu dekat Syam. Jadi Syam ni pun setuju dengan cadangan saya. Manalah tahu kalau video kami viral nanti, maka bertambahlah follower kami dekat TikTok tu. Saya fikir sebenarnya penonton ni dia punah tertarik dengan benda-benda fake yang dibuat macam betul. Dia orang mudah percaya, jadi kami pun nak tirulah juga. Tapi kebanyakan diorang berjaya. Mana taknya kebanyakan video yang kami tengok, ada nampak pocong, ada nampak buaya bergerak sendiri, kereta mainan bergerak sendiri, pintu buka dan tutup sendiri dan macam-macam lagi lah. Semuanya dapat dirakam. Jadi kami fikir kami pun boleh buat juga dalam macam tu. Saya dengan Syam berfikirlah nak buat konten yang macam mana supaya video kami ni nampak real. Jadi Syam terus cakap, kau buatlah kereta mainan yang tolak pakai kaki tu bergerak sendiri. Jadi saya terus tanya macam mana. Alah, kau ambil lah kereta yang orang tahu kereta tu memang tolak pakai kaki. Kita adjust lah buat jadi remote control. Dia orang bukannya tahu pun, cadang si Syam ni lah. Jadi saya tanyalah, habis tu dia cerita lagi. Kita pergi jalan-jalan dekat mana-mana, terserempak lah kereta tu bergerak sendiri. Itu cadangan Syam lagi. Kemudian saya cakap lagi, tak perlulah nampak macam pelik sangat lah. Dia minta cadangan lain pula daripada saya. Saya pun bagilah idea. Tapi memang orang tahu benda tu biasalah. Syam pun awal-awal lagi dah menyangkal. Kalau kau nak budak, kalau kau dah buat video prank, tak payahlah. Saya kata bukan. Kalau nak buat video prank, nak buat apa? Tak best lah. Kita ni sekarang ni nak buat video seram. Jadi saya pun bagi satu cadangan macam ni. Apa kata kita drive dekat satu jalan ataupun laluan. Tak kisahlah jalan ke laluan mana-mana pun, asalkan kita buat macam koinsiden ataupun kebetulan. Kereta kita pasang dashcam untuk record everything that happens, beritahu saya pada Syam. Dengan itu, Syam pun hanggup faham. Jadi pada satu malam tu, kami plan dengan rapi. Jadi kami perlukan seorang lagi assistant. Jadi si Syam ni introduce kawan dia, nama dia Rudy. Selepas berbincang apa semua, si Rudy ni bersetuju nak berkomplot dengan kami, nak jadi pocong. Memang kami pilih pocong sebab benda tu dah biasa dekat Malaysia ni. Takkan nak buat ada Dracula pula nampak benar menipu dia. Lepas siap make up si Rudy dia jadi pocong, tepat pukul 11 malam, kawasan jalan tu pun sunyi. Kami tinggalkan Rudy dekat kawasan sebab minta dia berdiri dekat tiang elektrik. Kawasan situ memang sepi sikit, jauh daripada rumah orang. Dekat dengan sawah tadi. Saya tanya dia, kau okey ke tak duduk seorang? Dia hanggup okey je. Yelah, lagipun kami akan patah balik nak ambil dia, takkan nak tinggal dekat situ. Tapi kami cuma pretend lalu dekat situ. Konon-kononnya nanti si Rudy ni, waktu kita orang tengah drive,
dia akan lompat lintas kereta kita orang. Konon-kononnya ada penampakan pocong supaya terakam dekat dash cam. Ha, jadi kami pun get ready lah semua. Masa dalam kereta tu, saya terus tanya Syam. Ha, Syam, kau ada pesan tak dekat si Rudy tu minta dia lompat depan sikit bila kita lalu? Syam cakap alamak, dia terlupa lah pula. Dia ingatkan nak suruh berdiri tegak je, tak perlu buat apa-apa. Saya cakap tak, tak apalah, okey je lah. Kalau tak jadi, kita buat sekali lagi. Masa pun berlalu. Bila kami sampai kat situ, Rudy tak ada. Ha, terus kami berhenti panggil Rudy, Rudy, Rudy. Dia tak ada. Sepatutnya waktu kami lalu kat situ, dia muncul kat situ. Tiba-tiba pula dia tak ada. Bila kami panggil, dia tak muncul pula. Time ni dah mula start cuak. Lepas tu kami nampak si Rudy ni keluar daripada semak. Dia minta maaf sebab tak tahan sangat, dia nak kencing. Jadi dia minta kami buat sekali lagi. Jadi saya pun cakap lah, lah kenapa tak kencing awal-awal. Dia kata ish, mana nak tahan. Dia kata dia minta kami cepat-cepat buat sekali lagi sebab nyamuk banyak dekat situ. Saya dengan Syam terpaksa akulah dengan permintaan Rudy tu. Kami buatlah sekali lagi. Jadi masa pun berlalu, dah pukul 12 lebih dah. Makin lambat pula jadi dia. Dengan penatnya, dengan letihnya semua adalah. Rupanya bukan senang nak buat konten seram. Rupanya macam-macam halangan yang kena tempuhi. Jadi Syam pun dah ready sekali lagi dengan telefon dia, nak buat ala-ala found footage lah, rakam sambil borak-borak dalam kereta dengan saya. Kiranya ada dua rakaman lah yang akan diedit nanti. Satu dashcam, satu lagi video daripada telefon yang dirakam menggunakan telefon bimbit si Syam ni. Tiba-tiba Syam cerita telefon dia mati sedangkan bateri dia penuh. Dia cuba nak indukkan balik tapi tak dapat. Syam ni dah pelik dan cebas. Time ni lah, takkan nak rosak pula. Jadi saya pun hulurkan telefon saya pada si Syam ni supaya dia gunakan telefon saya saja. Dah bila dia nak on telefon saya, dia kata telefon saya pula hang. Saya cakap lah, pelik takkan, tapi tak apalah. Dah dekat nak sampai kat destinasi lah, dashcam ada tak apa, tak perlu nak risau sangat. Sebaik saja kami sampai dekat situ, tiba-tiba kami nampak ada dua pocong. Tanya Syam dah tercengang dengan saya pun tercengang. Syam ni tanya, kau nampak tak apa yang aku nampak? Aku pun hangguk lah, saya pun cakap lah, ya aku nampak. Pocong tu besar dan tinggi, duduk berada dekat belakang Woody. Kami dia pula dah takut tak berhenti sebab pocong tu memang betul-betul duduk dekat belakang si Rudy. Pocong tu kami tak nampak wajah dia disebabkan wajah dia hitam legam, mata pun tak nampak. Tapi dia memang lebih tinggi daripada Rudy. Tapi kami pun pelik juga, Rudy ni tak rasa apa-apa ke sebab pocong tu ada dekat belakang dia. Sudah. Jadi kami parking jauh daripada Rudy. Kami tak berani nak turun. Kami harap Rudy datang dekat arah kereta kami, tapi dia pula tak datang-datang. Serang sejuk pula kami rasa. Saya juga berharaplah footage kamera kami dapat tangkap penampakan tersebut. Tapi waktu ni saya fikir, ini betul-betul hebat, betul-betul berjaya disebabkan kami berjaya nampak pocong yang real berdiri dekat belakang Rudy. Dan tiba-tiba telefon si Syam pula hidup dan panggilan masuk. Rudy yang call. Syam, aku ada kat depan ni. Ambil aku. Dia terjerit-jerit. Memang saya dengar suara tu. Itu memang suara si Rudy macam minta tolong, seolah-olah panik. Serta-merta saya tengok ke belakang, tengok dekat tempat tiang elektrik tadi. Pocong tu tak ada dah. Dua-dua tak ada. Sah, tu memang pocong betul. Satu daripada dia menyerupai Rudy. Cepat-cepat kami masuk kereta dan belah daripada situ. Bila kami sampai depan, tengok Rudy tegak berlari. Dia kata dia kena usik dengan pocong yang betul. Jadi maknanya malam tu kami bertiga memang terserempak pocong yang real. Jadi saya ni memang bergeria lah nak tengok rakaman tu balik. Bila tengok balik rakaman daripada dashcam, tak nampak apa-apa pun. Jadi susahlah nak dibuktikan nak isi apa dalam konten TikTok macam ni. Saya cerita dekat Syam, tak nampak apa-apa pun, memang kecewa sungguh. Tapi ingatkan semua baik-baik saja. Rupanya si Rudy ni teruk yang kena diganggu. Dia kata waktu dia tengah tidur, dia pernah terpeluk pocong dekat sebelah dia. Rudy disana bila dia cerita macam tu, sampai kami pun terkena juga. Ingatkan bantal golek, rupanya pocong. Semua tu bermain dekat mata kami. Kalau cuba rakam pun tak pernah nampak dalam kamera. Sebab itulah saya jadi heran.
macam mana orang lain boleh rakam penampakan tu, sedangkan saya cuba rakam dengan kamera, tak pernah tengok langsung ke tak ada rezeki. Hanya nampak di mata, tak pernah tertangkap di kamera. Kecewa teramat-amat sangat. Tapi sejak peristiwa tu lah, kadang-kadang terdengar jugalah bunyi dalam rumah, pinggan mangkuk pecah. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa punya pecah. Bila saya rakam dan dengar balik, tak ada apa-apa pun dengar bunyi pecah-pecah tersebut. Saya pun tak tahulah nak buat apa lagi. Kadang-kadang benda tu masih berlaku sampai sekarang. Tapi buat tak tahu je lah. Okey, itu adalah kisah kita yang pertama. Kisah seram budak TikTok cuba rakam pocong. Kisah ini diceritakan oleh Zain, budak TikTok. Ditulis semula oleh Rashid Salim. Tu dia. Nak sangatkan rakam pocong. Sekali dia muncul, menggigil sampai demam kawan. Okey, kita teruskan dengan kisah kita yang kedua. Kisah ini bermula waktu saya sedang tunggu anak saya dekat depan sekolah. Waktu saya duduk tunggu dalam kereta, tiba-tiba saya tersentak apabila cermin kereta saya diketuk. Saya terus menoleh dan ada seorang perempuan berambut panjang dalam keadaan rushing. Jadi saya turunkan tingkap dan terus tanya kenapa. Jadi beliau menjawab dia minta tolong. Katanya dia lari daripada majikan berbahasa Cina. Ini bermakna perempuan tersebut bekerja sebagai bibik ataupun orang gaji. Dan mungkin majikan dia dera dia atau buat sesuatu yang tak elok pada dia menyebabkan dia lari. Jadi wanita daripada negara seberang tu memang betul-betul berharap saya boleh tolong dia. Disebabkan kesian, jadi saya minta dia masuk dalam kereta saya tanpa fikir hal yang bukan-bukan. Lihat saya pada waktu tu nak tolong saja. Lepas tu saya bawa dia ke rumah saya. Waktu dalam kereta saya tanya dia kenapa lagi. Jadi dia ceritalah dia dah tak tahan disebabkan selalu didera oleh majikan dia. Dia pun tunjuk ada kesan lebam dekat badan dia, membuktikan dia memang didera. Dekat hati saya dia pula timbul rasa kesian. Seorang bibi ataupun amah didera sampai begitu sekali oleh majikan. Tapi saya pun tak boleh nak buat spekulasi disebabkan saya sendiri pun tak tahu apa yang sedang berlaku sebenarnya. Jadi saya pun bawa dia ke rumah saya. Saya fikir kalau dia tinggal dengan saya, bolehlah dijaga mak saya untuk sementara waktu lah. Lagipun mak saya tegak uzur nak perlukan pembantu, jadi eloklah saya gajikan dia dulu. Kebetulan pula dekat rumah saya tu ada pokok pisang patah dahan dia. Suami saya terpaksalah tebang buah pisang tanduk tu walaupun masih mentah. Suami saya letak atas meja dekat depan rumah. Hal yang paling saya tak terduga, ada perempuan ni pergi dekat arah pisang tanduk tu. Lepas tu dia makan pisang tanduk tersebut. Saya ingat dia terlalu lapar, agak je lah sampai pisang tanduk yang belum masak lagi tu pun dia makan. Saya sikit pun tak syak apa-apa. Jadi saya pun bawa masuk ke dalam rumah dan berikan dia tempat tinggal. Saya minta dia jaga mak saya dan dia setuju. Tapi saya bayar gaji lah. Bila sampai waktu malam, saya tengok dia makan. Dia makan menambah, memang banyak, memang banyak betul dia makan. Memang tak padan dengan saiz badan dia tu. Mungkin lapar dah, mungkinlah waktu tu saya fikir dia mungkin dah lama tak diberi makan, agaknya tu yang dia makan pelahap sampai masa tu sekali. Lepas tu pula sisa-sisa yang tak habis tu dia tak buang, dia simpan dalam tudung saji. Katanya sayang kalau buang. Jadi saya pun waktu tu tak fikir apa-apa lah. Saya terus cakap tak apalah. Tapi saya rasa ada benda yang tak beres ni. Saya rasa perempuan ni memang jenis kuat makan agaknya. Mungkin masa kerja sebelum ni dia didera, jadi tak dapat nak makan. Tak dapat nak makan lah kot, fikir saya lah. Kemudian tiba-tiba saja saya diserang sakit gigi yang amat teruk. Sakit amat-amat sampaikan saya susah nak tidur malam. Saya tak boleh nak duduk dalam bilik, jadi saya baring je dekat ruang tamu. Pukul 12:30 malam, saya tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi geseran dekat almari dekat ruang tamu tu. Bunyi macam orang mencakar, ibarat macam orang toreh pisau dekat